sekarang kita coba untuk mengatasi PS yang dibilang yellow juga tidak, dia hampir yellow, mendekati yellow. Dia hidup sebentar lalu mati lagi. Mati lagi ya kan, kedap-kedip merah, kedap-kedip. Coba on lagi. Merah lagi. Kita on lagi. Tombol biru berapa detik? Tombol hijau berapa detik? Lalu mati lagi. Oke. Lanjut ke proses pembakaran.
Oke, kita akan coba nge-reflow dengan, bisa lihat saya memakai suhu di 400, kencangan angin saya pakai setengah. Oke, sayangnya segitu aja dulu, kita coba. Lalu kita tunggu dingin. Kalau di sini masih mengalami masalah seperti tadi, kita akan coba reflow lagi untuk dua-duanya di reflow dan masih bermasalah, kemungkinan besar harus diangkat IC RCX-nya. Ya, kita pause dulu, tunggu dingin, baru lanjut lagi proses pemasangan. Iya, oke. Okay. Tesnya sudah dingin. Sekarang kita pasang pasta dan pasang
kembali cangkang. Pasta sembarang aja, pakai yang mana? Pesan sih pakai yang tipe ini. Thank you.
Iya, oke. Sekarang sudah selesai, tinggal uji coba. Kita akan coba colok dulu powernya. Oke. Yuk, langsung ke kredit. Kita akan coba dulu berapa lama bertahannya PS ini, dan setelah dia mati hidupkan lagi, didiamkan dulu 1 jam baru dihidupkan lagi, apakah bisa normal atau tidak. Ya, kita lanjut di tutorial berikutnya.